Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Meidian. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat kondok mozzarella. Jadi jangan kemana-mana ya, nonton terus videonya sampai selesai. Bahan yang kita butuhkan yang pertama ada sosis, susu full cream yang dingin, tepung maizena, tepung terigu, tepung roti, pakai secukupnya saja. Kemudian ada gula pasir, merica bubuk, kaldu bubuk, 1 butir telur, garam, dan baking powder. Kemudian yang terakhir ada keju mozzarella. Saya pakai yang merek Angkor ya. Jadi itu saja ya bahan-bahannya, kita lanjut ke tahap selanjutnya.
Bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara membuatnya? Sebagai pelengkap, tinggal ditambahkan saus sambal dan mayonaise saja. Untuk teman-teman yang ingin jualan, ini bisa jadi ide menarik loh. Dan bisa jadi sajian hangat bersama keluarga. Jadi selamat mencoba di rumah ya. Ini rasanya sangat enak, kejunya pun sangat molor. Jadi sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye! Enak!